Jika kamu lelah, berhentilah melangkah dan pergilah. Mulailah langkah baru ke arah yang telah kau pilih. Kini aku hanya bisa terdiam, menjalani hariku tanpa gairah. Kutuangkan impian menuju kata sah ke dalam wadah bernama pasrah. Karena aku sadar, berapa lama pun aku mempertahankan, sekeras apapun aku memperjuangkan, hasilnya akan tetap sama saja, menepi pada kata perpisahan. Karena rasa yang telah pudar takkan bisa dikembalikan walau dengan sejuta kenangan. Aku berharap suatu hari nanti kamu akan menyadari bahwa ada orang yang pernah mencintaimu setulus hati. Orang yang memilih menutup diri dari seribu hati yang menghampiri demi menjaga satu hati yang sempat diyakini menjadi masa depannya nanti. Orang yang rela menahan kantuknya demi menanti kabar yang tak kunjung kau beri. Orang yang tetap bertahan saat kau mengundang cemburunya tanpa henti. Orang yang selalu menyebut namamu dalam lantunan doa di setiap akhir rukaatnya. Orang yang masih memberimu cinta walau kau memberinya air mata. Kejarlah kebahagiaan yang kau impikan. Jika ada orang yang mampu membuatmu bahagia, saat itu pula aku pergi. Namun, jika kamu kembali terluka dan tak menemukan kebahagiaan yang kau harapkan, menolehlah ke belakang. Masih ada aku yang siap membahagiakanmu di sini. Sebaliknya, jika kau benar-benar menemukan hati yang pantas kau jadikan rumah, aku akan mundur seketika, berbalik arah membawa hatiku yang patah. Dan jika aku telah memutuskan untuk pergi, aku takkan pernah kembali lagi, walau kau memberi seribu bukti keseriusan hati atas rasamu yang telah kembali. Untuk diriku.